lagi try. Kesilapan pemain-pemain Flovina ketika melakukan hantaran dan memukul ruang kepada tanpa balas. Apakah respon daripada pasukan Pulau Pinang kali ini? Gerakan yang dimulakan oleh Izzat Ibrahim masih lagi tidak mampu untuk melepasi kawasan sendiri apabila setiap gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Pulau Pinang. Perhatikan kekemasan setiap pergerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Perak. Satu lagi larian. Lihat bagaimana kali ini untuk pasukan Perak. Apakah mampu untuk melakukan try seterusnya. Dan berjaya juga untuk satu lagi try kali ini. Menerusi Nazmi Hakim Jamaluddin. Untuk try yang pertama untuk diri beliau. Jadi tambahan 5 mata kepada pasukan Perak yang dilihat menguasai sepenuhnya aksi ketika menentang pasukan Pulau Pinang ini. Nantikan apakah beliau mampu untuk melakukan conversion. Kali ini kurang kemas dan tidak disahkan. Jadi kekal Perak dengan 31 mata. Menerusi 5 try. Dan juga 3 conversion. Pinang berusaha juga untuk mendapatkan kurang-kurangnya satu try. Namun kelebihan fizikal yang jelas dimiliki oleh pasukan Perak halang setiap gerakan yang cuba direncanakan oleh pemain-pemain Pulau Pinang. Ali sambil dibantu oleh Haziq Akmal Amran. Baik, kali ini mereka cuba melakukan gerakan lepas. Bagaimana kali ini agak kurang kemas pula apabila bantuan yang cuba diberikan oleh rakan yang berada di sebelah kanan. Namun hantaran itu sedikit terkebelakang dan menyebabkan gagal dibaca dengan kemas. Namun masih lagi gagal bagi pasukan Pulau Pinang untuk mendapatkan try yang pertama. Kali ini tidak dibenarkan. Walaupun beliau berjaya memecah barisan pemain-pemain pasukan Perak untuk menuju bagi melakukan try pertama,
Namun inilah kedudukan terkini, 31 mata dengan 5 tries yang diperoleh oleh pasukan Perak. Dua daripadanya Muhammad Haris Iqbal Anhar, satu daripada Firdaus Zahid, satu daripada Danish Mahfuz dan juga satu daripada Nazmi Hakim Jamaluddin. Daripada 5 try yang dimiliki oleh pasukan negeri Perak. Aksi yang bermula hari ini bagi sukan rugby tujuh sebelah di Stadium Rugby Negeri Perak. Sedikit kecederaan yang dialami oleh pemain pasukan Pulau Pinang sebentar tadi. Satu lagi asakan daripada pemain-pemain Pulau Pinang. Kali ini ke sebelah kiri, cuba memasuki dan cuba mendapatkan try yang pertama. Namun perhatikan bagaimana tackle yang baik yang dilakukan oleh pemain Perak dan juga seterusnya melakukan larian untuk mendapatkan try yang keenam. Begitu laju larian yang dilakukan untuk try yang keenam. Tapi bagaimana mudah try untuk pasukan Pulau Pinang. Pemain jersey 14 untuk try yang kedua dirinya dalam perlawanan ini, Nazmi Hakim Jamaluddin. Untuk mata yang ke-36 daripada mereka diasak, mudah untuk mematahkan dan berjaya untuk melakukan larian dan seterusnya untuk mendapatkan try. Jadi bagaimanakah tugasan yang diberikan oleh kepada Muhammad Firdaus Zahid untuk conversion yang terakhir? Tersasar jauh. Jadi keputusan penuh bagi perlawanan di antara Perak dan juga Pulau Pinang. Perak selaku tuan rumah berjaya untuk menumbangkan pasukan Pulau Pinang. Nanti keputusan secara rasminya untuk nantikan keputusan penuh bagi aksi Pulau Pinang dan juga Perak. Jadi inilah keputusan penuh. Perak menang dengan keputusan 36-0 menewaskan Pulau Pinang. Jadi kita berehat seketika.